Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan balik. Ulang baliklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kurangnya 33 kali pun saya salam pun gini juga ini. Inilah jemaah baru. Jadi menjawabnya itu waalaikumsalam. Sudah pikir rupanya waalaikumsalam itu dapat supaya tidak. Jadi kita jadikan ini sebagai satu pembinaan meniti menata meluruskan hal-hal yang biasa kita anggap benar rupanya salah. Jadi kita perbaiki. Jadi jawabnya itu waalaikumsalam. Baik. Bersyukur kita kepada Allah di atas berbagai banyak yang limpah nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak salawat kepada beliau, kita termasuk pada umat yang ditandai sebagai mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada jumpa kali kita kali yang pertama ini kita langsung aja akan membahas tentang nanti siap ini siapkan tanya-tanya jawab ya. Atau kertas sudah sampai lagi kemarin. Tentang begitu banyaknya janji Allah kita bahas 4. Ada 4 janji Allah dalam Al-Qur'an. Mengapa 4 Ustaz? 4 ini pun sudah 2 jam nanti mohon ini membahas ini. Apa itu? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjanji sama kawan bisa mungkir. Kita berjanji sama oknum pejabat bisa tak tepat. Istilah dulu berjanji sama oknum caleg, belum tentu. Dua periode pun belum tentu. Tapi ini janji Allah, tak mungkin tak tepat. Jangankan tak tepat, lupa silap bertukar aja tidak. Jadi kalau sempat kita dalam hal ini tak percaya kita janji Allah, keluarga kita dari kampung. Jadi kan gitu. Apa janji Allah? Yang pertama adalah apabila engkau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Nanti bisa dibuka di Yusuf 2 ayat berapa itu? 156 barangkali ya. Bunyinya fadzkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Apabila engkau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Masya Allah. Jemaah sekalian, kalau sempat ketua DPR ingat sama kita, mantap kita sih. Naik bupati ingat sama kita, rata jalan di macam kerani. Kalau gubernur ingat sama kita, kira-kira gitu. Kita dulu tim sukses Pak Gubernur, gua ingat dia, oh itu bapak itu. Kawan saya itu, ingat dia, mak sukses kita. Naik lagi, kalau sempat menteri ingat, presiden ingat, oh luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan bu, jika Allah yang ingat sama kita. Itu janji Allah. Tak mungkin kita terlantar. Kenapa kita susah hidup? Karena kita tak ingat Allah. Itu masalah itu, dan itu sumber masalah. Kita ingat sama Allah itu kalau banyak masalah aja. Banyak masalah, utang menunggu, Allah, ya Allah ingat kalau susah. Kereta tak ditarik, lah kita balik-balik, ajak lah ini. Katanya mana bas, rupanya tak habu kerja di sana, tak mengerti apa. Udah 3 bulan ini, corona, Ustaz, tak balik-baliknya, Ustaz. Masalah, bagaimana Allah ingat kepada kita tak ingat sama dia. Kan banyak dari hadis itu, jika engkau ingat kepadaku, jika engkau mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadamu sehasta. Kau mendekat kepadaku sehasta, aku dekat denganmu sambil berjalan. Kau dekat kepadaku dengan berjalan, aku dekat kepadamu sambil berlari. Itu luar biasanya dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Yang kedua, tersingkat. Janji Allah yang kedua adalah syukur. Bisa nanti dibuka di surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum
awal ayatnya wa idza azana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, kalau engkau bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah kuberikan, akan kutambah. Wa la in kafartum, kata Allah, kalau engkau ingkar tak bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangat berat. Jamaah sekalian, nikmat itu bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Jadi banyak dalil tentang mengungkap Ustaz, rumah ada 5, rumah sewa ada 10. Belum lagi mobil rental banyak. Belum lagi kelapa sawit. Kalau di kampung ini habis, keliling pandang punya dia semuanya. Orang paling kaya, tapi bisa dia orang yang paling susah di kampung. Betul. Ini apa sahaja tak balik-balik. Mana ini? Udah jam 12, udah jam 1, udah jam 2, tak balik-balik. Stres. Ini sawit ini, kata orang itu pura-pura turun. Mana ini? Hilang bulan ini. Kita hajab di bantai harta itu cuma sekalian. Kenapa? Karena tidak kita syukuri. Orang yang tidak mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan Allah, nikmat itu berubah menjadi azab, menjadi penderitaan. Tidak sedikit oknum orang-orang kaya itu lebih menderita hidupnya daripada kita yang pas-pasan. Oh, anda minum teh manis begini? Ada apa panas? Ingin nanti minum tak jadi. Sakit gula, tak bisa. Mau makan ikan panggang, tak lalu. Nasi pun, beras pun, beras-beras ramos pun tak lalu. Makan ubi. Apalagi makannya? Keladi. Keladi, ya keladi. Itu sakit gula. Yang udah merasakan itu hajab lah. Apalagi itu? Kalau dia beras-beras apalah ya? Beras-beras jatuh lah. Hajab betul. Nikmat kali dirasanya awak makan dengan ikan nasi naik 2 kali tabu. Wah, kawan ini. Itu. Inna azabil asyarid. Azab itu bisa berubah. Nikmat itu bisa berubah menjadi azab kalau tak disyukuri. Yang pertama kita dikasih Allah anak. Tidak sedikit orang sampai hari ini sudah 10 tahun, 20 tahun berumah tangga tak punya anak. Itu tidak. Belum lagi kita buka sejarah Nabi Ibrahim, Pak Luqman. 86 tahun tak punya anak. Kalau sempat awak begitu berasa, udah 3 kali itu kalau cedera. Motor. Wah, 2 tahun aja tak punya anak, kampung ini geger. Ah kawan itu tak sehat, nyalah itu. Wah pun dah hajab lah, gigi kadukun pergi ke mana-mana, tolong bapak baru buat. Semua pun digadekan dijual. Tak punya anak. Rasanya malu apa di kampung ini. Bawa pindah apa, bukan pindah agama apa itu. Itu dia masalah itu. Syukuri kita hari ini punya anak. Ditambah. Karena syukur jadi Allah ditambah itu. Nikmat itu terus ditambah Allah. Ibu punya mobil 1, selalulah bawa ke masjid, selalulah buat tolong orang. Allah tambah menjadi 2 mobil. Begitu juga. Tak apa-apanya orang hari ini tak punya lagi, ibu hari ini masih punya lagi, syukuri. Supaya tambah tanah kuasa. Kalau rezeki itu disyukuri, maka Allah tambah. Yang kedua, janji Allah. Yang ketiga jemaah sekalian, janji Allah yang ketiga adalah doa. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan terkabulkan. Jemaah sekalian, separuh hidup kita ini sukses itu ditopang oleh doa. Yang kita tidak sadar itu jemaah sekalian. Kita pikir sukses kita ini karena karya kita, tidak. Bukan karena kepintaran kita, banyak orang pintar. Kenapa kita yang terpilih di perusahaan itu? Banyak orang hebat. Kenapa kita yang terpilih di PNS itu? Banyak orang yang jago. Kenapa kita yang dipilih dari banyaknya orang yang berpengaruh itu? Allah masih mau pilih kita. Doa. Ya masa kalian, doa itu senjatanya orang mukmin. Buka nanti di Al-Baqarah juz 2, masih juz 2 itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau nanti orang bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watal da'i zada'an. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Buka nanti di Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, akan kukabulkan. Bu, kita ini kadang-kadang kita tahu tak berdoa. Malas kita.
Hebatnya doa ini kalau ibu angkat tangan betul, ibu bermunajat, ibu cakapkan, siap ibu tahajud malam, selesai itu masalah. Kualitas doa ini hebat tidak hebat digantungkan kepada keyakinan kita besar atau tidak terhadap dalam doa ini. Ada orang, Jumain. Itu menghafal itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Di hayatinya. Jadi, cakapkanlah. Banyak betul masalah-masalah hidup kita ini harus kita mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar. Doa luar biasa ini. Baik, yang terakhir. Janji Allah adalah kepada orang yang istighfar. Istighfar itu salah satu mengangkat penyakit. Saya yakin ini ada juga penyakit-penyakit gulo ini kayak-kayaknya ajab, kolgan, kolesterol, bozat, asam urat. Hebatnya bu, penyakit itu sumbernya bukan dari makanan aja. Yang paling besar itu penyakit hati, jiwa, gawat. Bukan nanti di Al-Baqarah di ayat 10. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullah maradah. Akan kami tambah lagi penyakit itu. Contoh. Saya hari ini puding banyak. Lalu ikut fitness. Jangan bayangkan saya ikut ini. Bayangkanlah buah mutung. Memang ini juga gitu. Lalu kemudian. Lalu mungkin satu ketika. Di sini dimintalah oleh sebagai pemuka masyarakat. Memberikan kata sambutan. Karena saya ini kurang persiapan, mau saya menggeletar. Padahal saya sehat betul tuh. Ikut fitness, olahraga terjaga. Ada ke orang gitu, olahraga kekar betul badannya. Tapi begitu dia memberikan sambutnya, iya, saya hormati Bapak. Menggeletar itu, mana hebat fisik itu? Kok bisa gitu Pak Ustaz? Dikarenakan jiwa terganggu. Itu dia. Kita kalau sudah jiwa terganggu, waktu nggak sehat itu. Panas dingin itu. Cobalah kita dendam aja, kita tak enak hati kepada orang. Masuk di makanan itu, sudah menguji di kawan dia, di kawan aku buat lagi, bosan 3 tahun yang lalu. Utangnya tak iwaya-iwaya di kota. Sampai ke Polres itu gara-gara itu. Aku cukup dulu jadi manasan, nampak dia masuk, dia masuk. So, ini. Udah menggelegak gitu. 5 menit kondisi ini, imun kita turun. Penyakit apa itu? Jiwa, hati. Makanya Al-Ghazali berkata, aku heran betul, manusia ini kalau ditekan penyakit zahir, leper, ginjal, panu, gada, suram. Kita sibuk mencari dokter spesialis, apalagi kena muka itu. Wah, adalah ajab. Betul lah, kalau bisa ditukar muka ini hitam sedikit, tukar ke pantaran lah, tukar ya Allah. Betapa banyak perawatan muka ini dihabiskan ratusan juta, puluhan juta ke spesialis kulit. Betul tidak? Tak goreng saja kena pisau sikit, kita sudah sibuk mencari dokter. Manusia itu kalau diserang penyakit zahir sibuk mencari dokter. Tapi kalau ditekan penyakit batin, mereka tenang-tenang saja. Padahal nih mas kalian, penyakit zahir itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Mana ada penduduk neraka ditanya, kenapa kau masuk neraka? Ginjal pak. Kenapa masuk neraka? Asam urat pak, tengkuk tegang pak, temperamen enggak ada itu. Tapi kenapa masuk neraka? Karena penyakit hati. Kenapa masuk neraka? Karena sombong. Di dunia dia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya sombong. Betul. Ada orang yang suka dengan orang sombong, tak ada itu. Dan jarawak sombong pun tak suka sama orang sombong. Pedangki, kikir, bulat dipekarakan, gitu deh. Nah jemaah sekalian, itu luar biasa, penyakit batin, pedangki, apa bahasa kita ya? Bakhil. Di dunia dia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Bahkan orang yang paling pelit pun di kampung ini, tak suka dia sama orang yang pelit. Aku memang pelit bosan, emang dia waktu bonjir, pedangki kali ya. Ada pun pelit juga, itu dah. Tak suka orang sama orang pedangki. Dendam, penyakit batin. Ibu dendam bahaya bu, kurus kering awak, keriput awak, pucat awak, kurang vitamin. Bahaya, udahlah, tau sama lawak dendam ini. Bagus tuh pak,
Di dunia kita tersiksa, di akhirat neraka tempat orang yang dendam. Tidak sedikit amal ibadah itu dibakar, ditolak karena masalah dendam. Aku benci betul dengan orang yang pendendam. Wah, luar biasa, pendendam tubuh, wah, tak selesai-selesai masalah. Kita di sini kaya, orang tak suka, dendam, tak bisa lewat dialog bagus, lewat fisik tak menang kita, cari kemoyan. Tak bisa setengah kilo, sapar. 2 kilo dibuat, yang penting meninggal waktu pak. Pagi itu wajib kali, macam terapara sini, macam preman pula sini dia. Macam dia pula orang yang sok paten di sini, gitu. Orang kalau sudah tak suka kawan, makanya hilangkan penyakit batin, karena dia membuat susah dari dunia ini sampai sampai akhirat. Makanya Al-Ghazali berkata, aku heran betul, manusia ini kalau ditekan penyakit zahir, leper ginjal, cepat panik. Pak dokter tolong apa? Tolong pak. Salah ucap, tolong pak, lontong pak. Tapi kalau ditekan penyakit batin, biasa saja dia. Padahal penyakit zahir tidak menyebabkan orang masuk neraka, tapi penyakit batin menyebabkan orang masuk neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terlepas daripada penyakit batin. Karena penyakit batin ini memang mensengsarakan dan itu memang sumber bencana. Kita tak selesai-selesai. Bahkan ibadah itu pun tidak hebat, Bu. Bu, salah satu gunanya sholat itu selain memang untuk bekal kita dalam perjalanan panjang menuju akhirat nanti. Perjalanan kita ini panjang. Dari alam ke alam, alam ke alam, alam ke alam, berpindah. Kalau tidak ada bekal yang kita bawa, nekat betul perjalanan kita ini. Jadi di safinah fa innal bahra amil wa khudz zat fa inna safara bain. Perbaiki kapalmu, kapal. Dijaga, dirawat baik-baik, ganti oli, diservis. Perbaiki kapalmu fa innal bahra amil, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Kapal, lautan ini sangat dalam. Kapal itu di laut. Lautan ini sangat dalam. Artinya apa? Jaga imanmu baik-baik. Pelihara akidah dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan, laut. Lautan tersebut tempo-tempo air bisa menggila, ombak bisa membunuh, angin kencang, batu karang itu tajam, air laut itu dalam tak terduga. Jagalah iman baik-baik, karena hidup ini penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, fitnah, dan seterusnya. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Perbaiki akidahmu, jaga keyakinanmu, jangan dijual tauhidmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan, karena hidup ini penuh dengan tantangan, ujian dan cobaan. Itu maksudnya. Dan bawalah bekal yang banyak, karena perjalanan hidup kita ini sangat panjang. Bawa bekal yang banyak. Kapal tadi itu mesti kita bawa bekal. Perjalanan sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, masih ada ingat? Tidak ada, Pak Ustaz. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya terlebih dahulu. Lalu berpindah kita ke alam rahim, alam kandungan oma-oma. Tidak ada alam kandungan ayah-ayah. Lalu kemudian kita berpindah lagi kepada kehidupan di dunia ini. Dari alam dunia ini dipindahkan Allah lagi ke alam barzah, alam kubur. Di sana ulama mu atau awal dulu sampai sekarang belum lagi selesai. Udah zaman Nabi Adam dulu, udah meninggal, belum lagi kiamat. Bisa 2000 tahun, 1 juta tahun, 2 juta tahun, 10 juta tahun menunggu saat datangnya kiamat. Betapa lama disiksa di kuburan itu, menunggu sampai datangnya kiamat. Lalu dari alam barzah kita dipindahkan lagi ke alam akhirat. Di sana ada alam mahsyar, alam mizan, ada shirath, dan seterusnya. Alangkah sengsara, malang, dan rusak bertubi-tubi. Alangkah naimnya betul. Alangkah balah betul. Begitu tahu kita perjalanan yang panjang menuju akhirat, tidak ada bekal yang kita bawa. Perjalanan hidup ini panjang, tidak ada bekal yang kita bawa. Betul. Hanya orang yang nekat, Bu, yang melakukan perjalanan panjang tak ada bekal. Tak usah jauh-jauh, awak dulu.
tak punya bekal, tiba-tiba stok gerobak. Pondak ke Medan, wajib kau nggak jalan, dilarikan orang, dipotong, dibunyikan, diikat, bisa dijual. Bahaya. Hanya orang yang nekat turun gerobak, awak pikir sampai ke tujuan. Kau nggak jalan, masuknya ke sawit. Meninggal pula awak dibunyikannya. Bahaya. Hanya orang yang nekat, yang melakukan perjalanan panjang tidak membawa bekal. Dendam tidak menyelesaikan masalah. Iri hati tidak menyelesaikan masalah. Membuat sengsara. Tidak sedikit orang yang sudah ibadah 30 tahun namanya, 40 tahun namanya, ditolak Allah, dibakar ibadah itu karena dendam. Kita susah, sakit leher, sakit kuning, stres dan setruk karena dendam. Tak percaya, Tisna? Ada orang sini dendam. Tengok mukanya, macam mayat lah. Susah kok, dipakaikan apa di sini? Dipakaikan pemutih pun macam mayat, pucat. Dikuras betul tenaga ini. Ajak betul kita, sakit kali hati dan rusak. Ibadah itu tidak berhasil karena kita dendam. Inilah kaji kita dulu, apa janji Allah kita raih.